Oke, ini adalah kartu vaksin yang aslinya. Ini saya edit otomatis menggunakan Action Photoshop ya. Oke, saya akan coba perbesar nama dan nicknya serta tanggal lahir. File asli dulu, nanti file yang sudah saya action. Oke. Oke, ini sudah saya gedein dengan file aslinya. Kita coba dengan yang sudah diedit otomatis dengan action. Kita besarkan lagi nama dan nick tanggal lahirnya. Oke, yuk.
Mantap coy kirinya. Ini tinggal bisa diatur 12 mungkin ya. Ini mungkin 7. Oke. Kita lihat perbandingannya. File asli langsung digedein nama, nick sama tanggal lahirnya. Ini edit otomatis menggunakan action, ditambah manual ketik nama. Oke. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau saya pakai yang ini, yang edit otomatis menggunakan action, karena kemarin-kemarin kan banyak ya, kalau edit manual buset pegel, mengurangi salah ketik juga kalau diketik manual. Tapi kalau 1, 2, 3 nggak masalah, kita edit manual seperti ini lebih maksimal. Oke ya. Tapi kalau untuk puluhan atau ratusan, ya saya menghindari metode seperti ini. Saya mending pilih yang otomatis, sekali klik sudah jalan sendiri. Dan sudah lumayan besar juga teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman menginginkan edit manual yang orderannya masih 1, 2, 1, 2, 3 gitu, nggak masalah, mungkin pakai cara ini lebih maksimal. Oke teman-teman ya, untuk di Photoshop, oke saya lanjut ke Photoshop di video berikutnya ya. Oke, assalamualaikum.